Banyaknya. Gak kehitung ya? Khusus untuk Irvana Game Store, kita ada kurang lebih 9 orang. 9 orang? Itu di luar penjahit ya, di luar penjahit. Karena penjahit kita outsource juga. Ada di beberapa kota. Nah, kalau di tim kita itu ada desainernya juga, ada tim online-nya juga, ada tim marketingnya, direkturnya dan sebagainya. Sebetulnya gue termasuk orang baru di dunia bisnis. Dari dulu gue pengen bisnis, dari dulu banyak banget orang-orang yang nyaranin gue, ayo bisnis deh, bisnis. Apalagi kan gue sekarang kerja di dunia entertainment yang mencari satu pekerjaan yang dimana ketika misal gue sakit, kerjaan itu masih jalan. Kalau kerjaan gue sekarang kan ketika gue sakit, ya berhenti juga. Ketika gue tidak ada, ya berhenti juga. Nah, gue mau cari jalan gimana caranya rezeki bisa masuk dan kondisi apapun. Karena kan gue tanggung jawabnya juga sudah banyak, ada anak-anak. Jadi salah satunya adalah bisnis. Kenapa gue berani bisnis? Ya karena gue memberanikan diri. Berani nyemplung aja dulu. Yang pertama nyemplung aja dulu. Jangan takut rugi. Jangan cita-citanya untung. Ya harus banyak belajar. Gue juga sekarang masih banyak belajar. Learning by doing juga ya. Betul, learning by doing. Jadi bohong banget kalau bisnis semuanya pasti lancar. Enggak. Itu bohong banget. Pasti ada ruginya, pasti ada jatuhnya, pasti ada ditipu orangnya. Tapi itu justru jadi pelajaran buat kita. Orang pintar itu ya tidak melakukan kesalahan berkali-kali, tidak tertipu berkali-kali juga. Bukan pelajaran dari kita. Betul, itu dia.